Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Cara menghitung luas trapesium, matematika kelas 5 SD. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu mendapat informasi dari channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Rumus luas trapesium. L sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali T. Dengan keterangan, L sama dengan luas, A sama dengan sisi sejajar pertama, B sama dengan sisi sejajar kedua, T sama dengan tinggi. Hitunglah luas trapesium di atas. Diketahui, A sama dengan sisi sejajar pertama sama dengan 6 cm. B sama dengan sisi sejajar kedua sama dengan 4 cm. T sama dengan tinggi sama dengan 3 cm. Ditanya, L sama dengan luasnya. Jawab, L sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali T sama dengan setengah dikali 6 cm ditambah 4 cm dikali 3 cm sama dengan setengah dikali 10 cm dikali 3 cm. Hasilnya adalah 15 cm pangkat 2. Hitunglah luas trapesium di atas. Diketahui, A sama dengan sisi sejajar pertama sama dengan 18 cm. B sama dengan sisi sejajar kedua sama dengan 12 cm. T sama dengan tinggi sama dengan 10 cm. Ditanya, L sama dengan luasnya. Jawab, L sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali T sama dengan setengah dikali 18 cm ditambah 12 cm dikali 10 cm sama dengan setengah dikali 30 cm dikali 10 cm. Hasilnya adalah 150 cm pangkat 2. Sebuah trapesium memiliki sisi sejajar pertama 24 cm, sisi sejajar kedua 15 cm, dan tinggi 12 cm. Berapakah luas trapesium tersebut? Diketahui, A sama dengan sisi sejajar pertama sama dengan 24 cm. B sama dengan sisi sejajar kedua sama dengan 15 cm. T sama dengan tinggi sama dengan 12 cm. Ditanya, L sama dengan luasnya. Jawab, L sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali T sama dengan setengah dikali 24 cm ditambah 15 cm dikali 12 cm sama dengan setengah dikali 39 cm dikali 12 cm. Hasilnya adalah 234 cm pangkat 2. Terima kasih telah menonton video ini.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channelnya, like, komen, dan share videonya. Silakan subscribe di sini.